Hari ini kita lanjut panen jambu air RHS atau Red Hybrid Samarinda ya. Ini tempatnya di depan saya sudah ada jambu air Red Hybrid Samarinda. Ini satu pohon isi 3 jenis varietas ya. Ada RHS, ada Tong Samsi, ada Gajah Pekalongan nih teman-teman. Sama satu lagi saya lupa. Ini batang bawahnya adalah Madu Deli. Dan ini sudah berbuah untuk jenis RHS-nya ya. Mari kita panen. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman jambu air RHS-nya. Untuk ukurannya boleh dikatakan besar ya. Bentuknya mirip sama dalhari, warnanya merah menggoda. Jambu air RHS. Lanjut kita belah dalamnya seperti apa ya, teman-teman. Ini yang bentuknya ini dulu ya. Jadi bentuknya ada yang memanjang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Dalamnya agak berongga ya. Dan ada bijinya ini. Ada bijinya. Ini satu. Terus satu lagi nih yang agak gemuk ya. Mari kita belah. Sama teman-teman. Ada bijinya ya. Ini ada bijinya. Mari kita icip-icip rasanya bagaimana. Ini ya, jambu air RHS. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis. Untuk teksturnya dia ada sedikit empuknya kalau di bagian tengah ya. Menurut saya sih mirip dalhari teman-teman. Menurut saya ya, dari lidah saya. Gak ada asamnya nih teman-teman. Dominan manis. Jambu air RHS.